271 jemaah calon haji Kota Banjarmasin menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansyah Rabu siang. Pemeriksaan kesehatan ini menyusul adanya kepastian keberangkatan ibadah haji yang mulai dibuka tahun ini. Adapun pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan penunjang, darah, hingga urin. Hari dari tanggal 11 sampai hari ini sudah terlaksana sekitar 291 calon jemaah haji Kota Banjarmasin yang dilaksanakan screening pemeriksaan untuk persiapan daya tahan tubuh dan semua prosedur yang sebagai prasyarat untuk kelengkapan naik haji. Di sini apa aja pemeriksaannya, Pak? Pemeriksaan penunjang ya, di hari pertama itu kita ada pemeriksaan laboratorium, ada kimia darah, urin, terus hematologi lengkap, ada ronsen, EKG, terus ada pemeriksaan fisik dokter, ada konsultasi gizi, terus ada juga konsultasi KB buat wanita usia subur, sama kita administrasi kesehatan. Ini pemeriksaan kesehatan tahap 2. Karena di tahun ini diperbolehkan jemaah haji tunda yang 2020 untuk bisa berangkat. Kebetulan alhamdulillah kita di nomor porsi itu masuk gitu. Nah, jadi alhamdulillah dan hari ini pemeriksaan yang kedua. Sementara itu dari hasil pemeriksaan terdapat sejumlah penyakit keluhan pada jemaah yang masih didominasi oleh hipertensi, diabetes, kolesterol, dan ISPA. Dina Mega, Saruta TV, Banjarmasin.